Pemirsa, seorang artis pemain film, Aprilia Nani Darham, meninggal dunia usai menjalani operasi sedot lemak di sebuah klinik di Jalan Abdul Majid, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Atas peristiwa tersebut, keluarga melaporkan pihak klinik atas dugaan malpraktek ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lama tak terdengar kabarnya, seorang artis yang juga pemain film, Aprilia Nani Darham, meninggal dunia usai menjalani operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Jalan Abdul Majid Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi, membenarkan peristiwa tersebut, di mana pada hari Sabtu 21 Oktober 2023, korban bersama dengan rekannya, pemirsa, datang ke klinik kecantikan untuk melakukan operasi sedot lemak. Saat operasi sedang berlangsung, kondisi kesehatan korban tidak menurun hingga akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Setiba di rumah sakit, tepatnya di IGD rumah sakit, korban pun dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang menanganinya. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 11 orang saksi dari pihak klinik. Saat ini, pemirsa, polisi masih menunggu hasil otopsi jasad korban di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, betul bahwa saat ini kami sedang melaksanakan penanganan terhadap laporan polisi tanggal 22 Oktober terkait adanya dugaan malpraktek dengan korban saudari NA. Ya. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober, hari Sabtu, sekitar sore hari, pada saat si korban sedang menjalani operasi sedot lemak di klinik tersebut. Nah, dalam proses pelaksanaan operasi yang sedang berjalan ini, kemudian terjadi informasi bahwa kondisi korban dalam kondisi yang tidak stabil. Klinik kemudian menghubungi ambulan untuk membawa korban menuju ke rumah sakit di daerah Barito. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit. Ditangani di IGD di rumah sakit daerah Barito dan dinyatakan korban meninggal dunia.